Hai guys dan selamat datang. Vivo S1 adalah siri baru pada jenama Vivo yang diperkenalkan pada tahun ini. Ramai yang mula bertanyakan apakah keistimewaannya. Jadi setelah menggunakan peranti ini dalam masa beberapa minggu, hampir sebulan boleh dikatakan, ini dia ulasan Vivo S1. Apabila bercakap tentang siri baru pada sesebuah jenama, kita semua mula jangkakan akan ada perubahan yang drastik akan dilakukan. Sebelum itu, mari kita kategorikan dahulu. Vivo mengeluarkan siri V, siri Y dan siri Next. Siri S ini kelihatan berada di bawah siri V pada harga yang lebih murah tetapi masih berada di kelas pertengahan kerana menggunakan chip perprosesan Helio P65. Mulakan ulasan dari segi luaran peranti, Vivo S1 ini kelihatan sangat sesuai untuk golongan wanita, terutamanya apabila memilih warna Skyline Blue. Walaupun saya sudah memakainya beberapa minggu, ia mudah untuk dikesan daripada jauh. Kualiti binaannya pula biasa-biasa sahaja, namun boleh saya katakan ianya terasa agak kukuh walaupun cuba untuk membengkokkannya dengan kuat. Bercakap tentang kuat, skrin yang diberikan di sini agak terang di bawah cahaya matahari dan oleh kerana ianya menggunakan skrin Super AMOLED Samsung, tidak dinafikan apabila melihat segala kandungan dalam paparan seperti ini, ia akan menambahkan lagi kepuasan dari segala segi yang melibatkan skrin. Ini adalah salah satu kelebihan peranti terbaru mereka. Ianya sebesar 6.39 inci, saiz yang banyak terlihat di luar sana dan bertakuk kecil di bahagian atas. Jika anda perhatikan pada bahagian belakangnya pula, anda tidak akan nampak pengimbas cat jari ini kerana ia tiba-tiba di bawah skrin. Di sini saya boleh sahkan pengimbas cat jarinya agak pantas untuk digunakan tanpa isu seperti gagal dan sebagainya. Sebelum bercakap tentang prestasi, ianya menggunakan chip pemprosesan MediaTek Helio P65, RAM sebesar 6GB dan storan 128GB secara dalaman dan penambahan memori luaran melalui slot microSD. Bagi anda yang mementingkan Geekbench Core, ia tidak dapat mengalahkan Snapdragon 730G dan 730 biasa, tetapi cukup untuk menjadi setaraf 710 melainkan GPU-nya agak rendah. Semasa dalam permainan, saya boleh katakan anda tidak akan suka jika bermain PUBG Mobile, tidak responsif, kurang tepat dan agak sukar untuk kekal kompetitif menggunakan peranti ini. Kecuali anda menggunakan PUBG Mobile Lite. Tetapi masalahnya, siapa yang main PUBG Mobile Lite? Jadi saya akan carakan anda untuk bermain permua yang tidak begitu grafik intensif. Sistem operasi yang digunakan di sini adalah Funtouch OS 9 yang berasaskan Android 9 Pie. Ianya agak berlainan daripada apa yang kita biasa lihat ataupun skin Android boleh dikatakan. Ianya terasa seperti zaman peranti iOS 7 oleh Apple tetapi lebih fungsinya. Apa yang mengagumkan saya adalah ia turut terbina Force Night Mode. Kebiasaannya, third party app yang tidak menyokong night mode akan kekal putih latar aplikasi tersebut. Tetapi tidak dengan Funtouch OS 9 ini. Kerana aplikasi yang mempunyai latar terang ataupun putih akan digelapkan. Contohnya, yang saya akan tunjukkan di sini adalah Instagram, Facebook. Ada juga beberapa aplikasi yang tidak menyokong dark mode. Itu mungkin akan datang kerana aplikasi yang saya sebutkan tadi adalah yang paling popular sahaja. Terdapat 3 kamera di bahagian belakang dan 2 kamera yang boleh hasilkan gambar yang berbeza, iaitu 16MP biasa dan 2MP ultra lebar serta 2MP untuk kedalaman gambar. Dan boleh saya katakan, hasil yang diberikan juga amat bagus dari segi ketajaman dan penghasilan warna yang lebih cantik. Namun mesti diingatkan bahawa jika anda bercadang untuk mengambil gambar malam, mungkin perlu fikirkan balik kerana hasilnya akan menjadi soft dan noise akan lebih jelas walaupun terdapat beberapa cahaya yang ada pada frame anda. Dari segi rakaman videonya pula, boleh saya katakan biasa-biasa sahaja pada resolusi 1080p. Penstabilan imejnya pula, tiada EIS dan OIS disebabkan kekurangan software dan juga hardware. Jadi rakaman anda mungkin akan bergegar sedikit. Selesai bahagian kamera pula, kita beralih ke butang khas pada sebelah kiri peranti ini pula. Sebenarnya butang ini mempunyai dua fungsi yang berbeza, iaitu pembantu Jovi dan juga Google Assistant. Agak menyenangkan apabila ada butang khas seperti ini untuk menyeru pembantu maya, terutamanya Google Assistant. Tetapi Jovi Image Recognizer ini kurang membantu dari segi hasil cariannya kerana ianya tidak tepat. Hampir 90% carian yang saya sendiri akan buat tidak sama dengan apa yang saya tunjukkan kepada Jovi Image Recognizer ini. Tetapi sebanyak mana pun kelebihan peranti itu, maka akan ada juga kelemahannya. Pada peranti ini adalah pembesar suaranya. Bukan kerana ianya sejenis mono semata-mata, tetapi hasil bunyi yang dikeluarkan tidak boleh dibuat untuk mendengar muzik kerana terlalu tinggi dan menyakitkan telinga pada volume yang biasa sekalipun. Kemudian port sambungannya pula masih lagi mengekalkan micro USB yang lama. Perkara yang paling positif yang boleh saya berikan kepada peranti ini adalah jangka hayat bateri yang mampu bertahan 2 hari penggunaan dan kebanyakan masa yang kami gunakan adalah bersama seluler data untuk melakukan tugasan harian
mahupun bermain pemua selama 30 minit setiap sesi. Itu adalah hasil daripada meletakkan bateri berkapasiti besar 4500 mAh. Ianya boleh di-charge menggunakan dual engine fast charging 18W selama 2 jam yang disediakan di dalam kotak. Untuk phone yang berharga RM1,099, begitu baik hati Vivo sertakan sekali di dalam kotak. Akhir kata daripada kami adalah, sekiranya anda ingin mencari peranti menggunakan skrin Super AMOLED pada resolusi Full HD+, tambah lagi dengan pengimbas siap jari yang pantas dan bateri yang dapat bertahan lebih lama berharga RM1,099, ini adalah peranti yang anda cari. Sekurang-kurangnya sebelum Xiaomi CC9 dilancarkan di Malaysia. Seperti biasa, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.